Ikan yang punya mulut dan gigi seperti manusia, ikan trigger. Triggerfish atau ikan trigger merupakan ikan buas. Umumnya, ikan jenis trigger ini adalah ikan yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Ikan trigger disebut sebagai musuh para nelayan karena ikan ini memiliki gigi-gigi yang tajam, sering memutuskan tali pancing atau merobek jalan nelayan. Karena sirip berukuran besar, ikan trigger bisa berenang dengan cepat menggunakan sirip dan ekor mereka. Ikan trigger lebih suka tinggal di perairan dangkal dekat pantai, terutama di sepanjang terumbu karang. Selain itu, ada juga ikan trigger yang hidup di samudra. Artinya dia juga bisa hidup di lautan terbuka dan tidak dekat dengan pantai. Sebagian besar spesies hidup di perairan tropis, lalu sebagian spesies lain hidup di lautan subtropis. Makanan utama ikan trigger adalah hewan invertebrata seperti ubur-ubur, hydra, cumi-cumi, dan cacing. Terima kasih karena sudah menonton.